jangan tolong. Nasron pertolongan, Nasirun yang menolong, Mansurun yang ditolong, Nusirayun soru, Nasorofi ilmadi, Yan suru fi ilmu dari unsur fi il amr latan sur fi il nahi nasron isim masdar nasirun isim fa'il Mansurun isim maf'ul Nusirayun soru. Ya. Coba dibuka halaman 92. Ada contoh-contoh fi'il yang ikut pola ke satu. Ada kholaqo, ada zakaro, abada, dan kotala. Kolako menciptakan, zakaro mengingat, abada menyembah, kotala membunuh. Ya, coba kita masukkan ke tasrif pola satu. Kolako sudah menciptakan, ya. Luku sedang menciptakan. Ukhluk ciptakanlah. La takhluk jangan ciptakan. Kholqan penciptaan. Kholikun yang menciptakan. Makhlukun yang diciptakan. Khuliqa yukhlaku. Ya. Bapak Ibu, sekarang tugasnya silakan diharokati kata-kata halaman 92. Ya, dari kholaqo ke bawah, zakaro ke bawah, abada ke bawah, kotala ke bawah. Ya. Perhatikan untuk yang masdar, isim masdar baris nomor 5 itu ada yang sesuai kaidah, ada yang tidak. Yang zakaro masdarnya zikron. Ya, harusnya kan zakron, tapi dia keluar dari kaidah, masdarnya zikron. Abada, ya, nomor 3, masdarnya ibadatan, ya, harusnya kan abadan, tapi dia keluar dari kaidah, jadinya ibadatan. Itu saja, kalau yang lain semuanya sesuai dengan pola atau sesuai dengan kaidahnya. Baik, kita tunggu 10 menit cukup, Bapak Ibu. Maaf, Ustadz, saya nggak punya bukunya. Oh, nggak punya bukunya? Iya. Mana tuh? Ya, kalau nggak punya bukunya, ya. Menyimak aja dulu, Bu, ya. Iya, deh, Ustadz. Baik, yang punya bukunya silakan dikerjakan. Ya, 10 menit ya. Kalau bisa sambil di hafalkan artinya. Ya, dari mulai fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr dan seterusnya. Baik, ditunggu ya Bapak Ibu. Ciptaan. Ciptaan nasron. Nasirun, alaikum. Terus
unsur. Oh, unsur. Oh, ya itu ya kilo terus itrip it itrip put unsur utrut utpur kiro ukur ukur la tatkur alkon alkon alikun alikun makurun 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 polikong kekirong yuk laku yuk karu abode ada ya kiri ya ya itu ukur ukut ukut lah tak awadat ibadatan dakiro itun itun matkurun matkurun itu yut yut itu ala ya ilu Uktul La Taktul La Taktul Dekaro otakan otilun mak mak tulun oti otila yuk lalu
Sudah start. Ustaz nanya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaznya pergi. Ustaznya jauh dari laptop nih kelihatannya. Ustaz, mau nanya nih. Assalamualaikum, Ustaz. Halo. Bu, Ibu, saya nanya dong, Bu. Ibu siapa yang di sini ya? Ibu Iyam, tanya dong. Ustaznya jauh nih. Oh, bentar. Ustaz. Bu Iyam. Kenapa? Itu. Mengingat. Tidak kedengaran suaranya.
Oke. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Ya. Ibu Amulani sudah? Sudah, Ustaz. Bisa dibacain, Bu? Dibacain aja ya, Ustaz. Dari Khalaqo. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqo sudah menciptakan. Yahluku sedang menciptakan. Uhluk, ciptakanlah. Latahluk, jangan menciptakan. Holkon, penciptaan. Holikun, yang menciptakan. Mahlukun, yang diciptakan. Holiko, 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 yuflaku. Terus berikutnya Zakaro sudah mengingatkan. Mengingat. Zakaro sudah mengingat. Yatkuru. Yatkuru. Suaranya kecil, Bu, ya? Udah maksimal, Ustaz. Saya deketin lagi dah. Yatkuru sedang mengingatkan. Utkur, ingatkanlah. Latatkur, jangan mengingatkan. Dikron ya, Ustaz? Ya, dia keluar kaidah. Dikron pengingatan. Dakirun yang mengingatkan. Matkurun yang diingatkan. Tukira yudkaru. Ya, bagus. Terus? Abadah sudah menyembah. Ya budu. Ya budu sedang menyembah. Ubud sembahlah. Latakbud jangan sembah. Ibadatan penyembahan. Abidun yang menyembah. Ma'budun yang disembah. Ubidayuk badu. Kotala sudah membunuh. Yaktulu sedang membunuh. Uktul, bunuhlah. Lataktul, jangan bunuh. Kotlan, pembunuhan. Watilun, yang membunuh. Maktulun, yang dibunuh. Utila, yuktalu. Iya, bagus. Umtas. Oke, ini pola ke satu ya. Berikutnya pola kedua. Fa'ala yaf'ilu. Silakan Ibu, Bapak dilihat halaman berikutnya. Doroba yadribu, halaman 93. Doroba sudah memukul. Yadribu sedang memukul. Idrib pukullah. Latadrib
jangan pukul dorban pemukulan dharibun yang memukul madrubun yang dipukul duriba yudrabu daraba fi'il madi yadribu fi'il mudhari idrib fi'il amr la tadrib fi'il nahi darban fi'il isim masdar daribun isim fa'il madrubun isim maf'ul duriba yudrabu. Ya. Berikutnya halaman 94, silakan dikerjakan. Halaman 94, silakan dikerjakan. Zolama yadlimu izlim. Zalama sudah mendzalimi, yadzlimu sedang mendzalimi, idzlim zalimilah, la tadzlim jangan zalimi. Zulman pendzaliman. Nah ini isi masdarnya keluar dari kaidah, harusnya kan zulman ya, tapi dia zulman, kezaliman. Zalimun yang mendzalimi, mazlumun yang dizalimi, zulima yuzlamu. Zalama fi'il madhi, yazlimu fi'il mudhari. Izlim fi'il amr la tazlim fi'il nahi. Zulman isim masdar, zalimun isim fa'il, mazlumun isim maf'ul, zulima yuzlamu. Baik, silakan diharokati dari mulai zolama ke bawah, sobaro ke bawah, kazaba ke bawah, ghofaro ke bawah. Ya, kalau bisa sambil di hayati. Ustaz, nanya dong. Ya. Ustaz, nanya. Tadi kan saya itu putus. Mau nanya yang ini masuk pola kedua ya? Ya, pola kedua. Nah, yang pola satu itu mengingatkan atau mengingat aja ya? Tadi saya keputus itu mengingat, mau nanya. Mengingat. Mengingat. Soalnya yang pertama kan menciptakan, saya kira mengingatkan gitu. Bukan. Mengingat, iya. Baik, terima kasih. Ya. Oke, kita kasih waktu 10 menit ya. Silakan. Ini menggunakan kasroh fi'il mudhari'nya. Fa'ala yaf'ilu. Kalau sebelumnya fa'ala yaf'ulu. Pakai dhommah. Nah, untuk masdarnya. Masdarnya ini ada beberapa yang keluar kaidah. Seperti tadi ada. Apa itu? Zolama masdarnya zulman. Sobaro soboron. Nah, kalau soboron sesuai kaidah. Kazaba kizban. Nah, harusnya kan kazban tapi dia kizban. Ghafara ghafron. Masih tetap.
Ini di huruf Latin. Thank you.
Sudah, Bapak Ibu? Halo? Belum. Sudah. Oh. Tadinya salah masuk ke pola 3, Ustaz. Apa? Saya salah masuk. Saya ikutin pola 3. Ternyata ini kan pola 2 ya. Iya. Masuk. Salah mengharokati. Baik, coba yang sudah selesai, Ibu Patania sudah? Sudah. Ya, silakan Bu. Yang mana? Dari mulai, apa itu? Golama ya, golama. Golama sudah mantolimi. Yadlimu sedang mandolimi, itlim dolimilah, latadlim jangan didolimi. Dulman pendoliman, dolimun yang mendolimi, matlumun yang didolimi, dulima ayurlamu. Bagus, selanjutnya. Sobaro sudah bersabar, Yasbiru sedang bersabar, Ispir bersabarlah, Latasbir jangan bersabar, Sobaron pensabaran. Kesabaran. Oh, kesabaran. Sobirun yang bersabar, Masburun yang disabar. Yang disabar gitu, yang disabar subiro yusbaru, iya. Kazaba yang berdusta, yaktibu sedang berdusta, iktib berdustalah, latatib jangan berdusta, kirban pendustaan, kazibun yang mendusta, maktubun sedang yang didustakan, pakai dustakan, yang didustakan, kutiba yukdabu. Iya. Kofaro sudah mengampuni, yakfiru sedang mengampuni, ikfir ampunilah, latakfir jangan diampuni. Jangan mengampuni, ghofron pengampunan, ghofirun yang mengampuni, maghfurun yang diampuni, ghufiro yughfaru. Iya, bagus, mumtaz. Baik, cukup itu ya latihan untuk tasrif pola 1 dan pola kedua. Nah, sekarang kita akan lanjutkan latihan kita menerjemah terakhir ayat 119 ya. Berarti sekarang 120. Silakan lihat ke layar masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم
Qul inna hudallahi huwal huda wa la inittaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir. Walan apa artinya? Dan tidak akan. Bagus. Tardo. Rido. Rela. Ya, rela atau rido. Ya, rido. Rela itu sebenarnya dari kata rido. Iya. Yeah. Rela dari rodia asalnya. Orang Indonesia itu banyak merubah do menjadi l, huruf dot menjadi l. Contohnya duhur menjadi lohor ya. Zohir menjadi lahir ya. Ridho menjadi rela gitu. Walan tardo dan tidak akan ridho. Dari kata apa ini? Radhiya. Ini dari kata radhiya fi'il madinya. Ini termasuk kata yang abnormal karena mengandung huruf ilat. Huruf ilat itu alif, ya, atau wa. Wow. Radhiya. Polanya fa'ila. Radhiya yardo. Begitu. Irdo. La tardo. Nah, jadi ini jenis katanya fi'il apa? Fi'il mati atau fi'il mudore atau fi'il amr atau fi'il nahi? Mudore. Fi'il mudore, bagus. Fi'il mudore. Asalnya yardo menjadi tak, tardo. Awalannya tak, kenapa? Karena subjeknya mu'anas. Subjeknya adalah al-yahudu. Al-yahudu. Angka, apa artinya angka? kepada kamu atau darimu gitu ya. An di sini artinya bukan tentang tapi dari. Walan tardo angka dan tidak akan ridho darimu atau kepadamu. Siapa? Al-Yahudu. Orang Yahudi. Ah, bagus. Ini jamak atau tunggal? Jamak. Jamak. Kalau tunggalnya apa? Ada ya-nya al-yahudiyu, ada ya tasdid di akhirnya atau yahudiyun gitu. Oh ya, kayak Nasoro ini ya. Ya, Nasoro Nasroniyun. Nasroniyun satu orang. Nasrani satu. Kalau banyak Nasoro. Nasoro. Ya, ini jamak taksir, jamak yang tidak ada polanya. Walan Nasoro dan orang-orang Nasrani dan tidak rela pula orang-orang Nasrani kepadamu hatta hingga atau sehingga tattabi'a mengikuti ya, kamu mengikuti tanda kamunya mana? Ah, ya. Ta di sini artinya kamu ya. Yeah. Bukan perempuan tapi kamu. Asalnya dari kata apa? Taba. Asalnya tabi'a. Tabi'a yatba'u artinya juga mengikuti. Cuma di sini ada tasdidnya. Kalau ada tasdidnya berarti dari kata ittaba'a yattabi'u. Ya, cuma asal katanya sama. Sama-sama tiga huruf. Apa? Sama-sama dari kata tabi'a. Artinya mengikuti. Ikuti. Kalau ittaba'a yattabi'u sama juga mengikuti. Millata. Agama. Agama. Sama seperti apa? Kalau din. Yang artinya sama adalah din. Din juga artinya agama. Dinun. Millatun sama hingga kamu mengikuti agama mereka. Orang Yahudi tidak akan ridho kepadamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Kul katakanlah dari kata apa ini kul
Kola, kola. Kola, bagus. Kola, ini belum kita pelajari tasrifnya. Cuma sering ketemu dengan ini. Kola, ya kulu, kul. Gitu. Kola, ya kulu, kul, la takul, kaulan. Ini fi'il apa namanya berarti? Kul. Kul. Amr. Fi'il amr, bagus. Kola, ya kulu, kul. Katakanlah. Inna. Sungguh. Sungguh. Hudallahi. Petunjuk Allah. Petunjuk Allah. Sesungguhnya petunjuk Allah. Huda. Huda itu dari kata hada. Ya, atau hadaya. Hadaya yahdiyu. Masdarnya hudan. Atau hidayatan. Masdarnya. Isim mas, masdar. Sesungguhnya petunjuk Allah huwa. Dia. Dialah dia. Al-Huda. Yang benar. Ya, benar-benar petunjuk. Benar-benar petunjuk. Al-Huda. Di sini maksudnya huwal huda. Dialah sebenar-benarnya petunjuk. 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 Bukannya dialah petunjuk yang benar gitu gimana Ustaz? Ya boleh. Seperti itu juga boleh. Sesungguhnya petunjuk Allah. Dialah petunjuk yang benar. Yang atau benar. Sejatinya petunjuk. Wala'in. Dan. Wa artinya dan. La artinya? Tidak. Bagi. Bagi. Apa tidak ini? Nah, bagi la tidak. Ini kalau setelahnya bukan domir berarti artinya sungguh. Kalau setelahnya domir artinya bagi. Nah, setelah la domir atau bukan? Bukan. Berarti artinya sungguh. Wala'in. Dan sungguh in apa artinya in? Jika. Jika. Iya, in itu jika. Ini berhubung disambung dengan setelahnya maka di kasroh. Init. Ya, init taba'ta. Ittaba'ta apa artinya? Mengikuti. Ah, ittaba' ini mengikuti. Ta artinya apa? Kamu. Kamu. Jadi ittaba'ta artinya apa? Kamu mengikuti. Wala ini taba'ta artinya apa? Dan sungguh. Jika kamu mengikuti. Ya, dan sungguh jika kamu mengikuti ahwa'ahum. Ahwa itu dari kata hawa. Ingin kemauan apa? Hawa itu kemauan, hawa nafsu. Hawa nafsu itu kemauan nafsu. Ahwa jamaknya ahwa, hawa jamaknya ahwa. Hum mereka. Ya. Ba'da. Sudah. Setelah. Alati. Yang. Nah, ini di sini artinya yang saja, tidak perlu orang yang karena apa namanya sedang membicarakan bukan membicarakan orang ya. Setelah yang jaa datang kamu ya datang kepadamu jaaka datang kepadamu ya, setelah yang datang apa yang ya setelah datang yang datang kepadamu minal ilmi dari ilmu. Nah, sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan-kemauan mereka setelah yang datang yang darimu dari ilmu atau berupa ilmu ini, malaka siapa apa ma di sini artinya apa atau tidak apa tidak akan tidak ma tidak nah, ini namanya ini jawabnya in ya jawab itu maka mengandung makna maka. Kalau ada jika maka mengandung maka setelahnya butuh maka. Ya, makanya di sini. Malaka maka tidak ada bagimu. Malaka maka tidak ada bagimu minallahi dari Allah min waliyin
Dari pelindung. Dari pelindung, maksudnya berupa pelindung. Oh, mandung. Ya, tidak ada pelindung dari Allah untukmu. Wala nasirin. Dan tidak ada petunjuk. Penolong. Dari kata apa? Nasir. Kalau nasir, maka tidak ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Kenapa bukan nasirun ya? Kenapa bukan nasirun? Kalau nasirun bisa juga, cuma kalau nasirun biasa saja orang yang menolong. Kalau nasir ini mengikuti pola fa'ilun, artinya yang sering menolong, ya, atau maha penolong. Karena ini sighat mubalaghah. Sighat mubalaghah itu polanya fa'ilun atau fa'ulun. Iya, fa'il contohnya nasir, sami', alim. Apa? Ya, ada pertanyaan? Oh, ini Ustaz. Ini agama. Ini biasa kan yang umumnya kan din. Nah, ini milata ini dalam bentuk yang bagaimana ya penggunaannya? Milata. Kalau ini milata. Sinonim ya, sinonim aja. Sinonim ya antara din dengan milah. Kalau penggunaannya kapan saya kurang tahu. Ya. Tapi maknanya sama, sinonim antara milatun dengan dinun. Jadi lebih sering dipakainya din ya Ustadz, bagaimana? Din sering. Milat pun kayaknya jarang-jarang gitu ya. Jarang dengar. Iya. Jarang. Banyak kosakata yang sinonim dalam bahasa Arab. Iya. Satu lagi nih. Ini untuk memastikan kejelasan. Ini kan tardo tadi taknya merujuk ke mu'anas dari objeknya Yahudi. Kemudian yang satu tak tabi'ah ini taknya di depan ini tak kamu gitu. Saya belum bisa nih membedakannya. Saya pikir tak mesti kamu aja gitu. Ya kalau cara membedakannya dari konteksnya Bu, konteks kalimatnya. Kalau kita artikan ya kamu gitu ya, dan tidak akan kamu ridho kepada kamu, kurang cocok nanti jadinya, dan tidak akan kamu ridho kepada kamu orang-orang Yahudi, nah ini nggak cocok jadinya. Nah maka di sini udah pasti kamu ya. Hah? Yang kalau yang angka Kak, di sini sudah pasti, sudah jelas kamu gitu artinya. Ya, kalau anta sudah pasti kamu. Tapi kalau tak yang ini, awalan di fi'il mudhore, ini khusus fi'il mudhore, awalan tak itu bisa artinya perempuan, bisa artinya kamu. Tergantung konteks kalimatnya. Ya, makasih. Sama-sama. Oke, lanjut ya. Ayat berikutnya. Tapi ini belum disatukan gimana artinya ya? Kalau disatukan dan tidak akan ridho kepada kamu orang-orang Yahudi dan ya, tidak pula orang-orang Nasrani sehingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah ialah sebenar-benarnya petunjuk.
Dan sungguh jika kamu mengikuti kemauan-kemauan kemauan mereka, sesudah datang kepadamu berupa ilmu, ya, min juga terkadang diartikan berupa, datang kepadamu yaitu ilmu, malaka, maka tidak ada bagimu dari Allah berupa pelindung dan tidak ada pula penolong. Nolong. Nasir. Waliyu. Nasir. Jadi di sini arti apa yang tersirat setelah datang Al-Quran, petunjuk ini. Jadi kalau melakukan sesuatu yang ini, ya Allah juga tidak melindungi begitu ya? Iya, betul. Artinya kalau sudah datang hidayah, sudah datang keterangan tentang Islam, dia masih tetap mengelak, berarti tidak ada jaminan dari Allah. Allah tidak akan menolong orang-orang seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang hidup di tengah hutan seumpama, tidak tahu informasi tentang Islam, ya, sampai ya. Iya, dia tidak dapat informasi Islam, terus meninggal dalam kondisi tidak beragama Islam, maka tidak diazab. Berarti yang punya agama, yang tahu agama Islam tidak menyampaikan kepada mereka termasuk salah juga ya Ustaz itu. Iya. Dakwah itu ya. Iya, tidak menyampaikan. Oke. Ada lagi, silakan. Lanjut ya. Ya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alladzina artinya apa? Orang-orang yang ataina, kami berikan ataya, dari kata ataya ditambah na menjadi ataina, ya. Fi'il apa ini namanya? Fi'il madhi atayu'ti'ati, ya, la tu'ti, na sebagai subjek. Orang-orang yang kami berikan hum mereka. Kepada mereka. Mereka hum itu domir objek. Ya, jadi jangan diartikan mereka memberikan, tapi kami memberikan kepada mereka. Memberikan apa? Alkitab. Alkitab, ya kitab, ya. Maksudnya orang-orang yang kami berikan kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Kita. Yatlunahu. Membacanya. Ya. Di sini ada awalan ya, akhiran wawu nun. Mereka membaca. Hu. Nya. Nya kembali ke mana? Alkitab. Mereka membaca Alkitab. Hakko. Benar ya. Benar. Atau dengan benar. Ya. Dengan sebenar-benarnya. Tilawatihi. Bacaannya. Atau pembacaannya. Ya. Tala yatselu. Ini dari kata tala yatselu. Utselu latatselu tilawatan. Mereka membacanya dengan sebenar-benarnya. Mereka membacanya dengan sebenar-benarnya. Pembacaannya. Ulaika. Mereka itulah yuk minuna, orang-orang yang beriman. Mereka beriman. Ini ada ya wawu nun. Mereka beriman bihi, dengannya,
dengannya, padanya, atau kepadanya. Jadi ada sebagian dari orang ahli kitab itu yang beriman dan membaca kitabnya dengan sebenar-benarnya. Artinya mereka tidak melencengkannya, tidak memalsukannya. Ya, mereka itu beriman kepada Alkitab tadi. Ya, ada sebagian yang seperti itu. Waman dan orang-orang dan siapa yang yakfur? Dan orang yang ingkar. Ingkar atau kafir. Kata apa? Kafir. Kafar. Kafaro yakfuru. Fiilnya namanya fiil mudhore. Ada ya. Ada ya. Wa may yakfur, maka barang siapa yang ingkar atau kafir bihi dengannya kepadanya atau kepadanya dengan Alkitab tadi faulaika, Maka mereka itu hum mereka al khosiruna, orang-orang yang merugi. Dari kata apa ini? Huruf khosiro. Khosiro yakhsaru ikhsar la takhsar khusran. Khosirun, orang yang merugi. Khosirun berarti jenis katanya apa? Isim apa? Masdar. Oh, yang me, kalau yang me itu apa? Melaku fa'il. Isim fa'il, bagus. Isim fa'il, orang yang merugi. Ada tambahan wawu nun, fungsinya sebagai jamak. Terus khosiruna, orang-orang yang merugi. Okay. Artinya alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka membacanya dengan sebenar-benarnya bacaannya. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itu beriman dengannya. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang ingkar dengannya kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Ada pertanyaan? Ada. Ya, Bu. Di sini yang dimaksud kitab di sini seperti Zabur atau Injil gitu ya. Bukannya ya. Al-Qur'an. Konteksnya sedang membicarakan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Iya, tapi waktu sedang membicarakan ini, sebetulnya kan Al-Qur'annya sedang turun atau sudah turun begitu ayatnya. Nah, jadi yang Nasrani dan Yahudi ini kan mereka sudah kitabnya itu sudah diubah-ubah gitu, sudah dihapus atau diubah. Nah, jadi si ahli kitab ini dalam rangka dia membaca Al-Qur'an barangkali tujuannya gitu. Dulu karena ini kalau sebelum Al-Qur'an datang ketika mereka masih berpegang teguh dengan Taurat dan Injil yang asli, maka mereka dikatakan benar. Gitu. Tapi kalau sudah datang Al-Quran, maka mereka harusnya ikut Al-Quran. Karena Al-Quran menghapus ajaran-ajaran sebelumnya. Gitu.
Jadi ini kan di sini ada yakfuru itu kan fi'il mudhari berarti sedang dan akan. Jadi tetap ini yang di zaman alhamdulillah. Itu enggak ahli kita yang seperti itu. Mangana Gresik? Saya ikut jejak. Nanti dia kemarin maghrib. Oh ya berarti terus aku nang dress engko anu ae ngeterke kurma nang iku ae. Ya, gimana Bu? Gini, kalau saya ini karena pengen pinter nih Ustaz. Yakfuru itu kan artinya kan fi. Di dalam fi'il mudhari. Nah, kemudian mudhari itu kan ya yang sedang dan yang akan datang. Yang mereka tadi yang mereka memegang Taurat atau Injil. Nah, pertanyaannya di zaman sekarang agak gitu. Yang memegang seperti memegang Injil dan Taurat kira-kira bingung juga ya saya mau bertanyanya. Kalau zaman sekarang juga sama, orang kalau masih berpegangan dengan Injil yang asli ya, mereka harus ikut Al-Qur'an tetap. Gitu. Kalau mereka mau mengikuti ajaran yang lama ya udah dihapus, sudah di istilahnya sudah dinasakh dengan ajaran Islam gitu. Lagian sekarang sudah enggak ada Taurat dan Injil yang asli. Coba. Satu lagi Ustaz. Sejak kapan sih mengatakan ini kan kalau di Al-Qur'an Nasoro, Nasrani gitu. Tapi yang bersangkutan sendiri yang itu mengatakan mereka adalah Kristiani begitu. Jadi sesuatu yang berbeda ya. Kristiani ya? Kristiani bukan bahasa Inggris ya? Iya mungkin bahasa Inggris. Kalau Nasrani kan bahasa Arab. Nasrani itu bahasa Arab. Oh. Iya. Iya. Ada lagi silakan. Oke, ayat 122. Ya bani Israil adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya bani Israil, artinya apa? Hai orang-orang. Wahai bani Israil. Wahai bani Israil, udzkuru. Ingatlah. Dari kata apa? Zakaro. Yazkuru udzkur. Jadi fi'il apa? Amr. Fi'il amr. Bagus. Ada tambahan wawu alif fungsinya sebagai jamak. Jama. Ingatlah kalian. Ni'mati. Nikmat. Nikmat. Nikmat ada ya-nya. Nikmatku. Nikmat Allah. Allati. Yang. Yang. Ini karena berhubungan dengan benda, jadi tidak orang, tapi yang saja. An'amtu. Telah aku berikan ya. Ya, telah aku berikan. Tanda akunya apa? Tu. Tu. Bagus. Ini dhamir subjek lampau. An'ama ditambah tu jadi an'amtu. Idoroba ditambah tu dorobetu. Dorobetu. Ya, fi'il madi. An'amta. An'amta kamu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alaihim. Ya, jalan yang engkau berikan kepada mereka. Kepada mereka.
alaikum. Kepada kalian atau atas kalian. Ingatlah nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Wa anni dan aku sungguh aku. Ini dua kata. Anna ditambah ya. Menjadi anni dan sungguh aku faddaltu. Telah melebihkan. Ya, melebihkan. Ada tu artinya apa? Saya saya lebihkan kum kalian. Alal alamin. Dari seluruh alam. Alamin. Jamak dari alam. Jamaknya ditambah ya nun alamin. Seluruh alam. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang aku berikan atas kalian. Dan sungguh aku utamakan kalian atau lebihkan kalian atas seluruh alam. Maksudnya dilebihkan apanya nih, Ustaz? Maksudnya dilebihkan nikmatnya. Jadi Allah itu memberikan nikmat kepada Bani Israel lebih daripada umat-umat yang lainnya. Karena mereka itu ada ribuan nabi dikirim kepada mereka. Iya. Itu. Ustaz. Okay. Ini alati itu kan ini apa refer kemana Ustaz di sini Bani Israel ini? Kenapa? Alati. Kenapa? Itu merefernya kemana? Ke nikmati. Mensifati kata nikmati. Nikmati ini kan muannas nih. Nikmatun ada akhiran tak marbutoh. Nikmati. Ya, nikmatun, nikmati. Saya masih ini, Ustaz. Untuk apa? Tadi kan suka ditanyakan kata dasarnya gitu. Saya masih menebak-nebak sebetulnya, tapi saya yang enggak apa-apa nanti lama kelamaan jadi terbiasa. Nanti misalnya lama-lama kan, tahu sendiri. Dengan sering praktek. Halo, Bapak Ibu. Iya. Mohon maaf ya, mungkin hari ini kita tidak full sampai setengah tiga saja karena kami kurang sehat, anak juga kurang sehat, jadi. Semoga cepat sembuh, Ustaz. Iya, amin. Semoga semuanya sehat ya. Amin. Amin. Semoga sehat semua. Amin. Ya. Allah kita lanjutkan pertemuan minggu depan ya. Terima kasih. Ini pertemuan yang keberapa Ustaz? Ini ke berapa tadi? 18. Iya. Cepat ya. Padahal saya belum merasakan, baru aja merasakan. Baru nanti masuk ada, itu baru dapat gitu. Ada level kedua. Ikut level kedua aja. Ada level keduanya.